Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut dengan upacara penyambutan resmi setibanya di Putrajaya, Malaysia. Presiden dan delegasi tiba di tataran Perdana Putrajaya Jumat pagi 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.20 waktu setempat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, apa kabar semua hari ini di Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa yang menonton video ini, salam harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik video-video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini, guys. Nah, jadi di video kali ini aku mendapatkan sebuah video yang mana ini adalah salah satu video yang amat-amat menarik menurut aku, karena ini adalah salah satu kemesraan, kehangatan kedua negara ini antara Indonesia dan Malaysia gitu ya. Wow. Kedua negara ini adalah salah satu bisa dikatakan seperti abang beradik, ya gimana ya, bagaikan darah kandung, geng. Karena ini adalah salah satu saudara yang serumpun gitu, Indonesia dan Malaysia gitu. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut dengan upacara penyambutan resmi setibanya di Putrajaya, Malaysia ya, yang pada hari Jumat pagi 9 Agustus 2019 guys, sekitar pukul 10.20 waktu setempat. Dan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana dan PM Mahathir beserta Tun Siti Hasmah kemudian berfoto bersama di bawah tangga. Presiden Joko Widodo dan PM Mahathir juga sempat berbincang dan berfoto lagi dengan latar belakang Masjid Putra ya. Presiden Joko Widodo disambut upacara penyambutan resmi di Malaysia Putrajaya 9 Agustus 2019 silam gitu. So, kita tambah berlama-lama lagi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita tonton videonya. Jadi aku juga merasa penasaran gitu ya, bagaimana sih ya hubungan hangat antara Indonesia dan Malaysia ini gitu ya. So, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja seperti biasa, and let's we go, boom. Rangkaian acara penyambutan kenegaraan di Malaysia Putrajaya 9 Agustus 2019 guys. Wow, ada bendera Malaysia, ada bendera Indonesia di situ ya. So guys, mari kita sama-sama untuk menjalin hubungan semakin mesra Indonesia dan Malaysia, guys. Wow, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Wow, gila. Semoga hubungan baik Indonesia dan Malaysia ini semakin membaik, semakin mesra, wahai saudaraku. Dukungmu, wih, lagu Indonesia Raya dilakukan, men, gila. Berkorban untukmu, wow. Nah, negara, wih, di Gamur Sentosa, wow. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo disambut meriah gitu ya. Oh, Masya Allah. Oke. Okay. Nah, di sini adalah Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, guys. Dan ini gimana ya? Aku ngelihatnya sampai di sini tuh, Masya Allah, gitu ya. Betapa mesranya antara hubungan Indonesia dan Malaysia ini gitu. Wow, gua sampai terharu gitu, men. Dan kemarin apa ya, aku terdengar kabar bahwasanya PM Mahathir Mohamad ini mempunyai umur yang sudah lanjut usia gitu ya, di umur 94 tahun ya kalau nggak salah, kalau nggak silap sih.
Wih, ada bendera Indonesia dan bendera Malaysia, geng. Yang mana kita terus bersatu gitu ya. Wow. Aku sampai di sini tuh gimana ya? Merasa bangga gitu, men. Antara pemimpin Indonesia dan pemimpin Malaysia itu saling brother gitu ya. Gila-gila. Betapa gagahnya Bapak Presiden Joko Widodo dan PM Mahathir Muhammad. Wow. Wih, Masya Allah. Oke, sampai di sini Presiden Joko Widodo Indonesia ya, Presiden Indonesia menaiki sebuah mobil dan PM Mahathir Muhammad. Wow. Oke, jadi tunggu dulu. Jadi di sini aku mendengarkan kabar, yang mendapat kabar kemarin bahwasanya PM Mahathir Muhammad ini sudah lanjut usia, atau bisa dikatakan di usia 94 tahun sih kalau nggak salah. Tapi beliau gimana ya? Kita lihat secara ringkas gitu ya. Ya, yang mana kita lihat Presiden Joko Widodo Indonesia ya dan PM Mahathir Muhammad ini begitu berjalan itu serasa terlihat gagah gitu, men. Gila-gila. Oke. Okay. PM Mahathir Muhammad nyetir sendiri, geng, pandu sendiri itu mobilnya. Wow, kita lihat, kita buka mata kita sama-sama, geng. Inilah kemesraan antara Indonesia dan Malaysia. Wow. Oke. Wih. Pemimpin Indonesia dan pemimpin Malaysia dalam satu mobil. Men, gila keren. Wih. Oh iya, ini salat Jumat ya, salat Jumat. Karena kejadian itu di hari Jumat ya. Oke. Wih. Open. Sir, excuse. You're not. Keren-keren, Masya Allah. Keren, men. Gue sampai di sini ya, selesai ya. Durasinya sekitar 6 menit 24 detik. Jadi sampai di sini gue melihat itu betapa indahnya kemesraan atau betapa baiknya antar hubungan Indonesia dan Malaysia gitu, men. So ya, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya. Ini karena pemimpin Indonesia dan pemimpin negara Malaysia saling berjabatan tangan, saling memesrakan. Ya, kita bisa lihat dari kepemimpinan kita gitu ya. So, jadi bagi kalian yang menonton video ini, silahkan komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian. Jadi komentar di bawah itu menambah wawasan atau menambah pengetahuan satu sama lain, baik gue sendiri maupun penonton-penonton yang lain gitu. So, jadi ya, saya Salah Arga di sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. Ya, jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Karena ya gue gak bisa ngomong apa-apa lagi, karena memang
ya di awal aja aku pas lihat video itu betapa gagahnya ya PM Mahathir Mohamad dan Presiden RI yaitu Rakyat Indonesia Presiden Joko Widodo gitu men. Begitu gagahnya gitu ya. Dan PM Mahathir Mohamad ini sudah berusia 94 tahun itu masih gagah, perkasa dan memang masih auranya itu masih aura-aura gimana gitu ya. Aura-aura pemberani gitu men. Saya jadi Syahsal Arga di sini untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye bye.